Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini, Umi akan membagikan lagi kreasi puding lapis yang sangat cantik. Walaupun dibuat berlapis-lapis, tapi puding ini gak ribet loh. Puding ini cocok banget disajikan saat kumpul keluarga, arisan, ataupun hajatan. Nah, seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat karamel. Siapkan panci atau pan, masukkan 120 gram gula pasir. Ini kita masak memakai api kecil hingga semua gula larut dan membentuk karamel. Jangan diaduk-aduk hingga semua gula meleleh. Cukup digoyang-goyang aja seperti ini untuk meratakan karamel. Oke, gulanya udah meleleh semua, selanjutnya tambahkan 600 ml air putih. Tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening sambil diaduk seperti ini agar tidak menggumpal. Ini kita aduk-aduk terus hingga semua karamel larut dan adonan mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan segera angkat adonan pudingnya. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 150 ml. Sebaiknya diukur memakai gelas takar ya. Terus tuang adonan ke dalam wadah segi empat seperti ini, lalu ini kita diamkan hingga meleset. Nah, untuk sisa adonan kita sisihkan aja dulu ya. Oke, ini dia puding karamelnya udah ngeset. Selanjutnya iris-iris secara acak seperti ini, atau lebih tepatnya cincang-cincang kecil. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Tahap berikutnya, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 18 x 18 cm. Terus tuang adonan karamel sebanyak 150 ml, lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat puding mentega. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Terus aduk sebentar hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan 2 kuning telur, 60 gram susu kental manis, lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, masukkan 700 ml susu cair. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata, dan selanjutnya adonan siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika adonan udah mulai hangat, masukkan 100 gram margarin, boleh juga diganti dengan butter ya. Lalu aduk hingga margarinnya meleleh dan adonan mendidih. Setelah adonan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Terus ambil adonan sebanyak 400 ml atau 1/2 bagian dari adonan. Oke, kita cek dulu lapisan karamelnya. Ini udah berkulit atau setengah mengeras. Selanjutnya, tuang adonan margarin secara perlahan dan sedikit demi sedikit.
Nah, kalau udah selesai, selanjutnya masukkan 1/2 bagian dari cincangan puding karamel. Nah, ini kita tabur-tabur aja seperti ini. Terus aduk-aduk seperti ini agar cincangan puding karamelnya menyebar ke seluruh sudut loyang. Selanjutnya ini kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Oke, setelah lapisan margarinnya udah setengah mengeras, selanjutnya tuang lagi adonan karamel sebanyak 150 ml. Tapi sebaiknya adonan dipanaskan dulu ya, agar lapisannya bisa lengket dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Selanjutnya masukkan semua sisa puding margarin jika lapisan karamelnya udah setengah mengeras, tapi jangan lupa adonan margarinnya dipanasin dulu ya. Terus taburi lagi dengan semua sisa cincangan puding karamel. Ratakan ke seluruh loyang. Kalau udah selesai, kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Oke, ini adalah lapisan terakhir, yaitu 150 ml adonan karamel. Selanjutnya, kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Nah, ini dia puding lapisnya udah mengeras, selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat mudah, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kita rapikan dulu bagian pinggir puding. Lalu iris-iris untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tampilan dalamnya seperti ini, Masya Allah, cantik banget. Oke, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Alhamdulillah, tutorial puding karamel menteganya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, lembut, gurih, dan bikin nagih. Tampilannya juga sangat cantik, bahannya simple, cocok banget dijadiin ide jualan atau sajian penutup saat arisan. Gimana sahabat Tumi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.